Diakonia Natal ada satu fokus yang berbeda, itu adalah mengunjungi warga-warga yang menemui kesulitan dalam hidupnya, entah itu karena disabilitas, kondisi fisik, atau karena sudah usianya sudah tua, atau karena sakit yang ada di setiap kecamatan, di desa dan dusun. Kami ingin datang langsung, Pak Bupati dan Ibu ingin datang langsung menyentuh untuk menunjukkan bahwa kita harus peduli kepada sesama. Untuk menunjukkan kami semua harus pelayan. Wujud pelayanan itu ditunjukkan langsung datang ke rumah. Dan kami rasakan sekali di beberapa kecamatan yang sudah didatangi, begitu bahagia akan pembina yang didatangi. Selama ini mungkin dia mendengar lagu-lagu Natal, tapi sudah tidak bisa ke gereja karena kondisi fisik. Kami datang bernyanyi bersama anak-anak menyampaikan selamat Natal. Dia tidak menunggu barangkali sehingga mencucurkan air mata. Jadi peristiwa itu yang ingin kita getarkan ke seluruh masyarakat lainnya, bahwa ada perjumpaan kasih di antara kita, apapun posisi kita.